Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Para pemirsa mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia, kesehatan baik secara fisik dan keimanan sehingga kita masih mampu untuk teguh dan kuat melaksanakan dan menjalani ibadah yang mulia pada bulan yang paling mulia ini. Bahwasannya dari hal yang paling penting untuk kita mengenali bulan Ramadan ialah kita mengacu kepada informasi-informasi wahyu yang telah dikhabarkan dan diberitakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena sejatinya nilai yang terkandung dalam bulan Ramadan menjadi sebuah norma-norma yang siap untuk dijalankan, untuk dipraktekkan dan diamalkan oleh setiap awam, setiap orang yang memiliki level-level yang berbeda-beda. Pesan yang sederhana, namun memiliki syarat dan makna yang sangat luas dan mampu untuk selalu dikaji, bahkan setiap dikaji memberikan pemaknaan-pemaknaan yang berbeda dan sangat baik dan pemaknaan-pemaknaan yang sangat indah ketika kita kembali untuk menyelami apa yang terkandung dalam bulan Ramadan ini. Seyogyanya sebagai umat Islam, mukminin mukminat yang taat kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, ada baiknya kiranya ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerhatikan makanan-makanan dan asupan-asupan yang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. insan wa Maka hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan, apa yang menjadi asupan dan makanannya. Kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan kita menjadi uh, tamu Diundang dalam jamuan Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya Allah menyiapkan hidangan-hidangan yang harus kita santap pada bulan ini. Makanan-makanan yang sangat baik, yang terbaik, yang menjadi sebuah kebutuhan bagi hamba-hamba yang hendak bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas tekanan perintah untuk kita memperhatikan makanan kita artinya bahwa yang menjadi setiap energi bagi seorang mukmin itu lahir dari asupan-asupan yang dia makan. Baiknya ketika kita melihat kepada potensi fisik, kita akan memakan makanan yang bergizi. Namun ada kalanya kita melihat kepada skup yang tidak terbatas, nilai-nilai ruh atau spiritual. Kita kembali kepada asupan-asupan keimanan. Asupan-asupan yang sifatnya adalah ruhani. Yang mana ini akan memberikan satu energi yang kuat dan kesadaran kita seyogianya sebagai seorang hamba apa yang harus kita lakukan pada bulan yang mulia ini. Banyak terpampang dan banyak sesuatu ibadah-ibadah yang menjadi nilainya berbeda pada bulan ini. Artinya, bukan kita fokus hanya pada kegiatan atau ritual-ritual mengumpulkan atau mengakumulasi prestasi pribadi dalam melaksanakan ibadah itu sendiri. Artinya ada kalanya seseorang itu mungkin ingin menggapai satu prestasi pribadi dengan syahwatnya bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan egosentrisnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mau mengetahui apa ikhwal kondisi yang ada di sekitarnya. Ini yang penting untuk kita perhatikan karena sejatinya ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi asupan dan hidangan yang kita nikmati pada bulan jamuan bulan Allah Subhanahu wa taala dan bulan yang penuh dengan rahmat ini akan menyadarkan dan menjadikan kekuatan pada pribadi kita sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq AS, bahwasannya inna kuwatal mu'min fi qalbih. bahwasannya kekuatan seseorang mukmin itu ada pada hatinya tidak bergantung pada fisik karena Al-Imam Ja'far Sadiq melanjutkan kalimatnya melanjutkan sabdanya ala tarawna annakum tajidunahu jisim nahifal badan bukankah kalian sering mendapati seseorang yang kurus badannya yang lemah fisiknya wahwa yakumul layla wa nahar akan tetapi mereka getol aktif beribadah sepanjang malam dan melakukan puasa sepanjang siang Artinya bahwa tidak menjadi ukuran satu fisik. Mungkin yang kita lihat dengan kacamata yang sepele dengan tubuh yang ringkih, kemudian kurus, lemah dalam kacamata kita, namun tercatat ukurannya bukan fisik, melainkan adalah kekuatan seorang mukmin itu bergantung pada hatinya. Ini hidangan Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah hidangan yang sifatnya imaniyah kalbiyah, keimanan yang berada yang bersemangat dalam hati seorang mukmin. Artinya makanan akan menguatkan, memberikan kekuatan sehingga sepatutnya kekuatan itu melahirkan kepada kita sikap atau langkah yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk meluangkan waktu, mengisarkan waktu yang menjadi waktu pribadinya untuk hamba-hamba Allah yang ada di luaran sana. Apa arti dari doa yang sering kita ucapkan? Allahumma kulla ja'i. Ya Allah kenyangkanlah orang-orang yang lapar. Siapa yang lapar? Apakah kita yang berpuasa menahan rasa lapar itu sehingga kita masuk dalam doa kita? Ataukah mukminin yang mereka dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tidak memiliki sandaran makanan tatkala melakukan puasa dan kemudian berada dalam bayang-bayang invasi kejahatan para penjajah dan Zionis Israel? Dalam doa yang kita lulukan Allahumma rudda kulla gharib. Ya Allah kembalikan setiap orang yang terasing. Apakah orang yang terasing itu adalah kita-kita ini yang merasa jauh dari sanak famili kita. Ataukah mereka orang yang selalu dikejar-kejar tanpa rasa aman. Yang setiap harinya kehilangan sanak familinya sehingga sebatang kara dan seorang diri menjadi terasing. Dalam doa yang kita katakan Allahumma agni kulla fakir Ya Allah kayakan orang yang fakir Apakah orang fakir yang dimaksud itu adalah pribadi ini Yang selalu serba kekurangan Yang selalu menuntut banyak hal kepada Tuhannya Karena merasa selalu tidak kona'ah terhadap apa yang dimiliki Ataukah mereka yang tidak memiliki apa-apa Bahkan rumahnya pun harus direnggut Dengan invasi bombardir dan agresi yang biadab dan jahat Berada di negara-negara yang kekurangan Apakah doa yang kita katakan Allahumma fukka kulla asir ya Allah bebaskan para tawanan bebaskan pribadi-pribadi yang menjadi tawanan apa kira-kiranya pribadi-pribadi ini yang menjadi tawanan hawa nafsu sehingga menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syahwatnya layaknya Iblis yang ribuan tahun menyembah Allah subhanahu wa ta'ala hancur dengan egosentrisnya, dengan sifat takaburnya, ataukah orang-orang yang menjadi tawanan adalah para pejuang, para mujahid yang mereka mempertahankan hak-hak kemandirian dan kedaulatan bangsanya, namun harus lela dipancangi hak-haknya di dalam penjara. Sekiranya puasa kita harus menghantarkan kita kepada Kekuatan yang menghasilkan keberanian untuk kita berani bersikap. Bersikap terhadap hal-hal yang menjadi keboliman di depan kita. Baik di dalam wilayah kita, di lingkungan kita atau tidak di lingkungan kita. Karena norma dari keadilan itu luas. Norma melawan keboliman itu luas, tidak berbatas, tidak bertepi dengan hanya letak geografis dalam suatu sebuah negara. Ini adalah sesuatu yang paling penting untuk kita jaga pada bulan Ramadan ini, selain anjuran untuk kita meraih kedekatan di sisi Allah dengan ibadah-ibadah yang ada, itu adalah hal yang wajib dan penting. Namun, dari hal-hal ibadah itu yang kita lakukan, apa yang harus dilahirkan dalam wasilah atau sarana-sarana dari ibadah ini? Sekiranya kita lahir dari kekuatan-kekuatan ibadah seperti ini mendorong kita untuk bersikap berani dan juga mendorong kita untuk memiliki sedikit rasa malu terhadap diri kita sebagai seorang hamba di hadapan orang-orang yang memiliki banyak kebutuhan. Malu sekiranya kita tidak mampu menolong mereka, berpartisipasi dalam doa, atau mungkin dalam hal yang paling sederhana menyuarakan dukungan-dukungan kita terhadap bangsa-bangsa yang tertindas seperti bangsa Palestina yang sudah melewati 70 tahun lebih hidup dalam keadaan dijajah. Atau kepada saudara kita di Yaman yang mata dengan segala macam ketertindasannya mulai dari wabah kolera, kelaparan, busung lapar, kekurangan gizi. Dan dalam tekanan yang begitu dahsyat dan fitnah-fitnah di mata dunia. Namun, namun ini sekali lagi yang membuat harus membuat kita menjadi malu. Namun dengan semua keadaan yang serba kekurangan di bawah kita, rakyat Yaman keluar dengan serempak turun di jalan-jalan menyuarakan menyuarakan pembelaannya terhadap bangsa Palestina yang tertindas. Rela berbagi sepotong roti untuk diberikan kepada bangsa Palestina lantaran mereka juga memiliki kebutuhan dan mungkin lebih membutuhkan kepada mereka ini yang harus dilahirkan dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini sehingga kita mampu lahir dari madrasah dan rahim bulan Ramadan sebagaimana yang dikatakan oleh Al Imamul Khomeini bahwasannya kita adalah putra-putra Ramadan yang tidak rela dan tidak mau dihinakan dengan dikte-dikte kaum diktator dan kubu blok-blok arogansi dunia. Syedah Fatimah Zahra mengingatkan kita tentang makna puasa mayas na'usso'ib. Tidaklah ada yang diperbuat oleh seorang yang berpuasa bisuyamihi dengan puasanya. Idalam yasun, apabila tidak menjaga, lisanahu, wasam'ahu, Wabasorohu Tidaklah seorang berpuasa itu membuat atau mendapatkan sesuatu dari puasanya apabila tidak menjaga lisan, tidak menjaga pendengarannya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga segenap yang menjadi organ tubuhnya. Menjaga bukan menjaga dari hal-hal yang diharamkan, menjaga artinya yaitu tidak memaksimalkan atau tidak dipergunakan untuk menjadi mata, menjadi li, telinga, menjadi lisan, dan menjadi organ-organ yang menyuarakan dan membela bangsa-bangsa yang tertindas. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini dapat menyadarkan kita tentang makna bagaimana menghamba kepada Allah sebagaimana sebagaimana Maula Ali Amiril Mukminin yang pada beberapa hari lagi kita akan memperingati hari syahadahnya seorang pribadi suci yang sepanjang hidupnya berisar untuk umatnya, lapar untuk umatnya, memuliakan aitam untuk umatnya, mendedikasikan darah dan nyawanya untuk umatnya. Semoga keberkahan bulan Ramadan ini. Mampu kita serap dengan sebaik-baiknya dan kita mengimplementasikan dalam bentuk sikap sesuai perintah Al-Qur'an. Hmm. Hanya untuk memisahkan diri antara yang buruk dengan yang baik, antara yang bejat dengan yang suci, antara manusia yang memiliki moral dan tidak berperi kemanusiaan. Ini makna dari kedekatan kita yang kita bangun melalui ibadah-ibadah Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita lahir sebagai hamba sesuai dengan fitrahnya yang suci dan menghadap ke kehar kehariban Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa satu tanggung jawab tanggung jawab sebagai seorang mukmin untuk dirinya dan untuk tanggung jawab orang lain Billahi taufik wal hidayah والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته